Nih ikan cupangku nih belum beranak-beranak nih. Ini aku lagi ngasih makan ikan cupangku ya, biar cepet gede nih, biar cepet dia ini bereproduksi ya, biar banyak ini. Jadi setiap pagi aku berenang nih bersama ikan cupang di sini ya. Biar mereka nih cepat beradaptasi dan cepat kawinnya nih ikan cupangnya nih. Tapi ikan cupang nih sebenarnya nggak boleh di ini ya, nggak boleh barengan kayak gini ya. Mereka berkelahi nih, sering berkelahi nih kalau ditaruh dalam satu akuarium nih, harusnya dipisah nih. Makanya nggak mau beranak-beranak nih ikan cupangku nih. Waduh. Biarin aja lah. Dan ini ya, aku juga kandang monyetku ini lo belum ku tinggiin lo. Waduh, dan monyetku hilang kemana, nggak jelas nih monyet nih. Monyetnya Upin Ipin ya, padahal makanannya masih utuh lo ini. Ada pisang, pisang, kentang sama semongko ini ya. Dan Pikachu masih ada di sini nih. Pikachu masih berjaga-jaga. Gimana sih Pikachu? Disuruh jagain monyet malah monyetnya hilang semua ini. Pikachu. Pikachu. Aduh, tapi mukanya imut banget ya Pikachu ini. Waduh, jadi nggak tega marahin Pikachu ya. Imut sekali nih mukanya nih. Waduh, nggak apa-apa lah Pikachu ya. Yang penting kamu sehat walafiat ya, nggak kabur ya Pikachu. Jadi nanti kita bakal isi inilah dengan monyet baru ya, apa-apa gitu ya. Burung mungkin ya. Tapi kalau burung tuh harus pakai sangkar, coy. Gimana bikinnya nih? Nanti aku ubah-ubah lagi lah, cobalah. Coba-coba aja ya, nanti ditinggiin ini pagernya ini. Biar semakin beautiful gitu loh base kita nih. Dan ini aku juga belum perluas ya, kolamnya belum ku perluas ini. Oh ya, ngomong-ngomong, Ultraman Zero nih mana nih? Di situ ada si Ipin itu lagi lihat buayanya ya sama ikan hiunya. Ultraman Zero mana nih? Apakah dia di bawah? Kita coba lihat ya. Nggak ada dong. Ultraman Zero nggak ada di sini nih. Rasakan itu Ultraman Zero. Kini kau telah menjadi bayi dan kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Coba kita tanya si Ipin ya. Upin mana ini? Upin kok nggak ada juga ya? Si Upin nggak ada nih, cuma adanya si Ipin nih. Ipin, kamu lihat Ultraman Zero nggak nih? Kok tumben ya dia nggak mabar sama si Budi ya? Nggak tahu bang, mungkin lagi sama Upin. Nah, si Upin ini juga kemana nih? Nggak kelihatan dari tadi ya, si Upin. Yaudah, kita biarin aja, mungkin lagi jalan-jalan ya. Oh iya, bentar, aku mau ngambil persediaan di rumah dulu ini. Ambil persediaan di rumah untuk bangun-bangun lagi ya, kita build-build lagi. Weh, ini si Upin ini. Dan ini Ultraman Zero ya. Kok jadi bocil gini Ultraman Zero-nya nih? Waduh, apa kekuatannya berkurang pak? Gimana nih kok jadi bocil, jadi kecil gini nih? Gimana nih Upin? Kok bisa jadi bocil gini Ultraman Zero? Gak tahu bang. Tiba-tiba aku lihat Ultraman Zero ini udah jadi bayi aja dia nih. Terus aku tanyain, dia gak jawab-jawab bang. Mungkin dia gak bisa ngomong nih. Benar-benar jadi bayi bang. Waduh, kenapa ya ini ya Ultraman Zero ya? Waduh, gimana nih? Ya udah, kita bawa ke rumahku aja Upin. Oke, digendong sama Upin ya Ultraman Zero. Ayo Upin sini. Waduh, kenapa nih Ultraman Zero nih?
kok tiba-tiba jadi kecil gini ya, jadi bocil, jadi bayi nih. Sini Upin, bawa ke rumahku. Wih, ada Pokemon, coy. Electric ya. Ini sini. Kita bawa ke sini nih. Waduh, ini kenapa lagi nih Ultraman Zero nih ya? Nggak bisa ngomong loh dia. Waduh, benar-benar jadi bayi nih Ultraman Zero. Nggak bisa ngomong loh. Ultraman Zero. Woi, sadar woi. Nggak bisa nih, nggak bisa ngomong nih. Waduh. Tadi aku habis dari rumahnya Bang Gopal, terus lihat Ultraman Zero ini udah kayak gini keadaannya, Bang. Aku juga bingung, Bang. Apa mungkin energinya Ultraman Zero sudah habis ya, Bang? Gimana ya? Bisa jadi sih kalau tenaganya habis dia mengecil ya. Wah, aku juga nggak tahu sih. Tapi kalau Ultraman Zero ketika dia kuat dia jadi tambah besar ya. Bisa jadi mungkin kekuatannya ini hilang ya. Wih, apaan tuh? Coba aku cek ya, bunyi apa itu tadi di atas tuh? Wih, Ultraman Noah loh muncul tiba-tiba. Wow. Widih, ada apa ini Ultraman Noah? Ultraman Dewa tiba-tiba muncul di baseku ya. Waduh, mantap banget ini. Ada apa nih Ultraman Noah? Oh boy, Ultraman Zero telah diubah menjadi bayi oleh Ultraman jahat. Kau harus menangkap Ultraman jahat itu, Bobo Boy, dan mengembalikan Ultraman Zero ke bentuk semula. Wih, Ultraman jahat. Sepertinya Ultraman jahat nih kayaknya pernah diomongin sama Ultraman Victory sama Cosmos ya waktu di tempatnya Ultraman Victory itu. Wah, tapi aku nggak tahu gimana bentuknya itu dan di mana dia Ultraman jahat itu. Ultraman jahat masih ada di sekitar sini. Kejarlah Ultraman jahat itu, Boboiboy, dengan kuasa elementalmu. Oke, baik Ultraman Noah. Aku akan membantu Ultraman Zero ya, mengembalikan Ultraman Zero kembali ke bentuk aslinya ini dan menangkap Ultraman jahat itu. Terima kasih Ultraman Noah atas informasinya. Wih, hilang ya ya Ultraman Noah. Oke, kita bakal cari nih Ultraman jahat ya, ternyata yang mengubah Ultraman Zero ini menjadi bayi gini. Waduh, kasihan banget nih Ultraman Zero. Upin, ternyata ada Ultraman jahat ya yang mengubah Ultraman Zero ini menjadi bayi nih. Jadi kamu jagain Ultraman Zero di sini ya, di tempat yang aman ini. Si Upin kan juga punya kekuatan Ultra nih, jadi bisa melindungi Ultraman Zero nih. Jadi aku bakal kejar Ultraman jahat itu. Oke Upin. Bobo Boy, Bliung. Oke, kita bakal mengejar si Ultraman jahat itu ya, dan si Upin menjaga Ultraman Zero nih. Kita harus mengembalikan Ultraman Zero lagi nih. Waduh, gawat banget nih. Ternyata ada Ultraman jahat di sini. Oke, kita bakal kejar ya Ultraman jahat ini dengan insting Bliung. Aku bakal menemukan si Ultraman jahat itu. Gimana kamu, ah? Ayo muncul kamu. Kita kejar pokoknya ya Ultraman jahat itu. Belum ada tanda-tandanya ya. Waduh, belum ketemu nih. Udah keliling-keliling tapi gak ada nih ya Ultraman jahatnya nih. Waduh, apa udah kapur apa gimana nih? Kita belum menemukan si Ultraman jahat itu ya. Oh, ini tempat pantai ini. Mungkin ada di sini dia. Oh, bener kan? Ini dia. Ini bentuknya seperti Ultraman ya. Ini Ultraman jahat bukan ya? Nanti Ultraman temen nanti ini pasukan. Weh. Wow, beneran. Ternyata dia Ultraman jahat tuh. Wih. Woi, bentar dulu bos. Dia ngeluarin naga, coy. Naga iblis ini ya. Kita hajar nih. Iya, yeah, Ultraman jahat sini kau. Wih, naganya hilang dong. Ya. Yeah. Wih, muncul lagi.
Wah, kena kau. Kita ajar naganya ya. Boom. Woi, dia nyembur apa tuh? Woi, enggak kena. Woi, belum tahu Bobo Boy nih. Ah, mati kau. Nah, nagamu udah hilang ya sekarang. Kita bakal hajar nih. Ih, muncul lagi. Sini kau. Sini kau. Ih. Kabur dia. Wah, kena. Kita harus menghindari naganya ini. Wih, naga merah. Wih, dia nyembur, wih. Mati kau. Ini naganya nyembur-nyembur, wih. Diajar aku, wih. Wih, bahaya nih semburannya naga nih. Banyak banget ya semburannya. Mati kau. Wih, ada lagi loh naganya bisa didatengin sama dia terus. Kita hajar ini langsung lah. Ya, kena kau. Ya, pelindung Taufan. Weh. Waduh. Kebakaran, coy. Weh, dikejar. Rasakan nih, Ultraman jahat. Kita nggak boleh bunuh Ultraman jahatnya ya. Kita harus nangkap Ultraman jahatnya nih. Karena kalau kita bunuh dia, nanti kita nggak bisa normalin si Ultraman Zero ya. Kita harus tangkap ini. Kita kurung pakai kekuatan elemen beliung ini. Kita lemahkan dulu. Yeah, Air Blade. Wih, nggak kena kan. Nah, udah mati kan dia. Hilang dong. Ih, dia kayak Belial ya. Dia punya immortal kayak Belial nih. Wah, bahaya juga nih. Ubah kalian semua menjadi bayi. Haha. Dan akan aku bebaskan Ultraman Belial. Aduh, lama banget abang Bobo ini. Perginya kemana nih? Aduh, saya takut nanti ada monster kesini atau Ultraman jahat kesini nih. Saya cuma sendiri nih. Waduh, Ultraman Zero gak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Dia jadi bocil nih. Aduh, lebih kecil daripada saya nih. Ultraman Zero. Gimana nih? Wah, aku minta tolong bantuannya si Ipin ini. Dan aku harus kasih tahu Ultraman Ginga juga nih. Biar Ultraman Ginga bantuin aku nih ya. Sama Bong Bobo ini. Waduh, kita harus cepat menolong Ultraman Zero ini. Ipin, ini Ultraman Zero berubah jadi bayi nih. Diubah sama Ultraman jahat. Sekarang Abang Bobo lagi ngejar Ultraman jahat itu. Ipin, loh, kekuatan Ultramu mana Ipin? Kok jadi normal lagi nih si Ipin ini? Waduh, adek saya ini kenapa nih? Aku juga gak tahu nih. Mungkin karena Ultraman Zero kekuatannya hilang, jadi kekuatan kita juga hilang nih. Coba dah lihat badanmu. Wah, masa? Weh, tadi perasaan aku masih punya kekuatan Ultra nih. Sekarang udah normal lagi ya, jadi Upin Ipin ya, kembar seiram itu biasa nih. Waduh, gimana terus Ipin? Waduh, kita tidak punya kekuatan ini ya. Tidak punya kekuatan, kita tidak bisa melindungi Ultraman Zero nih. Nanti kalau monster itu datang, gimana ini? Waduh, kita harus cepat-cepat bawa Ultraman Zero ke Ultraman Ginga nih. Ultraman Ginga kayaknya ada di rumah kita nih, ngantar Kak Rus, Ipin. Kita harus segera bawa Ultraman Zero. Oke Ipin, kita bakal berangkat. Kita pulang ke rumah ini. Waduh, nanti kalau di jalan kita diculik monster itu gimana ya, sama Ultraman jahat itu. Waduh, ini kuda laut ini gak bisa terbang lagi. Dia cuma bisa di air ya. Coba ada naga salju sama naga api nih. Kita bisa naik naga salju ini sama naga api. Ayo Ipin, sini Ipin. Kita harus cepat ini pulang ke rumah nih. Kita harus lapor ke Ultraman Ginga ini.
Waduh, kekuatan saya dan adik saya ini dah hilang ini. Aduh, parah. Cepat.